terima kasih. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai keutuhan pengurusan kerajaan JKKMKPK di Putrajaya. Untuk butiran lanjut, kita bersama Farhana Azwani Ismail di sana. Silakan Farhana. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Dewan Taklimat Jabatan Perdana Menteri di mana pagi ini Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa Kabinet mengenai keutuhan pengurusan kerajaan ataupun JKKMKPK yang bermula pukul 10.10 minit pagi tadi. Mesyuarat hari ini dihadiri oleh semua Menteri Kabinet dan juga beberapa wakil dari setiap kementerian di mana mesyuarat hari ini memfokuskan mengenai penubuhan Pusat Governance Integriti dan Anti Rasuah ataupun GIACC yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Saya difahamkan GIACC ini akan diterajui oleh bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM iaitu Tan Sri Abu Kasim Muhammad. Dan GIACC ini bertanggungjawab untuk merancang menggubal strategi dan juga menilai dasar bagi memastikan urusan kerajaan dilaksana berteraskan tadbir urus yang baik, integriti dan tiada toleransi kepada perbuatan rasuah. Dan antara tugas awal GIACC yang dipersetujui oleh Perdana Menteri adalah memastikan 21 janji berkaitan tadbir urus, integriti dan anti rasuah yang terdapat dalam manifesto Pakatan Harapan. Dan perkara ini diberi tumpuan khusus untuk dilaksanakan dalam fasa tertentu. Dan sebaik mesyuarat ini selesai, satu sesi sidang media akan diadakan oleh Perdana Menteri. Jadi untuk perkembangan dari semasa ke semasa, pastikan anda terus bersama RTM. Sekian langsung dari Putrajaya, kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan.